السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أهدق الحديث كتاب الله وخير الهدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي كمسلمين في مرسى في فين فندق رسالة رحمكم الله الحمد لله Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memuja Allah dan bersyukur atas segala limpahan nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kita mohonkan sebanyak-banyaknya Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW Untuk keluarganya dan para sahabatnya Serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik Sampai akhir zaman Mudah-mudahan kalau di hari akhir di yawmil qiyamah Kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin Allah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari penjelasan adab yang keempat dalam bab ini yaitu dalam adab memberikan nama kepada anak yaitu tidak memberikan nama yang terlarang. Ini sudah kita sampaikan namun belum selesai

Malikul amlak, La nama terjelek di sisi Allah adalah seorang yang diberikan nama malikal amlak. Kalau bahasa kita, raja di raja. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada penguasa baik di dunia atau di akhirat yang hakiki illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala penamaan Malik al amlak ini menunjukkan atau nama yang mengandung kesombongan dan keangkuhan maka setiap nama yang menunjukkan makna kesombongan, keangkuhan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini dilarang dalam Islam. Kemudian kata saya diantara juga yang masuk dalam kategori ini terlarang karena mengandung makna kesombongan, keangkuhan dan penentangan. Kata beliau yaitu syahin syah maknanya juga sama raja di raja qadil qudat hakimnya para hakim atau yang bermakna atau bernama firaun dan lain-lain maka seluruh nama-nama yang mengandung kesombongan keangkuhan seperti firaun ma'ruf ya raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Rab yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak mengakui ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Rabbnya Alam semesta ini maka menamakan dengan nama Fir'aun menunjukkan akan kesombongan, keangkuhan seperti apa yang dimiliki oleh Firaun yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la akulah tuhan kalian yang maha tinggi begitu juga nama-nama yang membawa atau mengakibatkan kita loyal kepada pemilik nama Misalkan orang Muslim kagum dengan suatu nama yang dimiliki oleh tokoh-tokoh orang kafir, apakah karena mungkin nama didengar enak atau karena tenar, tapi yang akan mengakibatkan seorang Muslim, seorang mukmin, khususnya pemilik nama atau yang memberikan namanya ini, memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Dan ini diharamkan, tentunya, dalam Islam. Karena seorang mukmin wajib loyalnya kepada sesama muslim, pada orang-orang yang beriman dan harus bara wajib bara dari orang-orang kafir. Apa yang kita lihat ikhwan dan pada hari ini di mana khususnya anak-anak kaum muslimin dan juga bahkan para orang tuanya Memiliki atau memilih mengidolakan orang-orang kafir, bahkan sampai bukan hanya nama, bahkan ciri khas yang dimiliki orang yang mereka idolakan, dicontoh mode berpakaiannya, gaya gerak-geriknya, mimiknya, atau bahkan mungkin kata-katanya. Dan juga, kalau kita lihat hari ini, ada anak-anak muda dari kaum Muslimin yang memindahkan orang kafir, bahkan dengan model rambutnya pun dicontoh. Lihat, ini akibat dari loyalnya mereka kepada orang-orang kafir, maka menamakan seorang anak, menamakan anak kita dengan nama yang... Menjadi ciri khas atau men, yang dinamakan orang-orang kafir, yang diidolakan oleh orang-orang, ini akan menarik kita untuk memberikan loyalitasnya, pujiannya, dan membanggakan mereka. Dan hal ini sudah pernah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Tuhan, tidak ada yang pantas, tidak ada yang patut bagi seorang mukmin. Untuk mengidolakan orang-orang kafir, dalam hal apapun tidak. Kalau urusan agama, tentunya lebih-lebih lagi tidak akan mungkin, tidak akan pantas kita mengidolakan orang kafir. Dari tokoh, siapa? Bahkan orang kafir pun mengidolakan umat, uh, tokoh Islam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuan tokoh kafir atau orang kafir mengakui bahwa atau nomor wahid di dunia di sepanjang sejarah umat manusia orang yang paling berpengaruh kepada masyarakat atau orang banyak yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka untuk apa kita mengidolakan orang kafir kalau idola nomor wahid yang diakui oleh orang kafir. Masa orang muslim bahkan terbalik atau malah terbalik mengidolakan orang kafir. Kalau urusannya, perkaranya urusan-urusan dunia, khuan perlu kita jamkan tujuan seorang mukmin bukanlah dunia ini. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan bahwa dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Dalam hadisnya kata Nabi SAW, dunia si mu'min. Dunia ini bagaikan penjaranya orang yang beriman. Karena perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia tidak ada yang perlu kita banggakan. Urusan dunia hanyalah urusan sementara, ikhwan. Kehidupan dunia ini bukan tujuan bagi seorang mukmin. Tapi tujuan kita adalah kehidupan yang abadi kelak di hari akhir. Kehidupan yang abadi kelak di sorga. Maka tidak ada yang pantas kita atau bagi seorang mukmin, seorang muslim mengidolakan orang kafir karena urusan perkara dunia. Ini Masya Allah, karena jago atau bintang olahraga, misalkan bintang sepak bola, diidolakan oleh kaum muslimin. Dibela, bahkan dicontoh segala-galanya dari idolan tersebut. Maka kita lihat anak, -anak muda pada hari ini. Anak Anak-anak kaum Muslim pada hari ini, di mana mereka hanya memiliki idola dari orang-orang kafir, sehingga bahkan banyak dari orang tua atau dari orang tua menamakan anak mereka dengan nama-nama orang-orang kafir karena mereka mengidolakannya. Dengan menamakannya dan mengidolakannya seperti ini, sangat jelas ini akan menarik hati mereka, akan memberikan loyalitas. Pada walaknya kepada orang kafir dan loyalitas atau memberikan loyalnya kepada orang kafir ini tidak dibenarkan dalam aqidah Islam. Ini adab yang keempat bahwa segala nama yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan atau yang akan menarik orang untuk mengidolakan, memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, maka ini ternama-nama yang terlarang dalam Islam, adab yang kelima, tidak memberi nama yang buruk. Ya. Di antara nama yang buruk ialah seperti di sini, beliau menyebutkan "kalb" atau "kalbun", yang bermakna seekor anjing atau "kilab". Orang-orang jahili, ya, itu biasa. Orang-orang kafir biasa kilab kilab itu jamak dari kalbun artinya banyak anjing kemudian juga yang disebutkan di sini jumrah yang bermakna kerikil dan nama buruk lainnya sebagaimana orang ada yang memberi nama hayawan yang bermakna hewan gurab Artinya burung gagak. Tuh bahasa kita sini apa? Burung hantu. Dan seterusnya. Nama seperti ini tidak berdasarkan petunjuk agama Islam. Ya. Dan boleh jadi nama-nama buruk tersebut menjadi sebab munculnya kesulitan bagi seorang di masa hidupnya ke depan artinya bisa jadi dari nama yang buruk yang diberikan kepada seorang anak akan mengakibatkan kesulitan bagi dirinya dalam kehidup, dalam masa hidupnya dalam masa hidupnya Apakah dia akan mendapatkan uh, hinaan Bulian ya diremehkan karena dari sisi namanya yang jelek, ini banyak. Ya. Banyak terjadi. Nama memang jelek namanya sehingga orang pun akan menghinakan, akan meremehkan, akan merendahkan dirinya dengan sebutan-sebutannya, panggilan-panggilannya dan seterusnya. Kemudian kata saya oleh karena itu sudah sepantasnya untuk menjauhkan segala nama atau gelar-gelar yang tidak Islami. Ya? Bukan hanya nama, begitu juga panggilan atau julukan. Enggak boleh khuadu, khuadu. kita memberikan atau julukan yang buruk. Sekalipun terkadang karena sudah terbiasa orang yang dijuluki itu dengan julukan-julukan atau gelar-gelar yang buruk tidak marah lagi. Namun dalam Islam ini tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kemudian kata, seperti di sini beliau contohkan ya, gelar atau penamaan Big atau Fasa Afandi. Gelar ini gelar-gelar Turki dan lain sebagainya. Sebab gelar ini akan menan menanamkan perasaan angkuh dan kagum pemiliknya. Beliau menjelaskan kepada kita juga di sini menamai dengan nama-nama yang buruk yang mengakibatkan uh, mendapatkan kesulitan bagi pemiliknya atau yang punya nama, atau sebaliknya dengan nama itu akan mengakibatkan keangkuhan terhadap uh, yang pemilik namanya. Khuati, kalau kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya dengan mudahnya menyebutkan sesuatu gelaran atau gelar atau yang sangat buruk yang kalau kita berpikir, what? seandainya gelar atau nama itu diberikan kepada kita, kita suka nggak? Kalau nama itu atau gelar itu dipanggil. Sebagai nama kita, kita suka enggak? Kalau hari itu kita tidak sukai, maka kenapa dengan mudah kita memberikannya kepada orang? Kenapa dengan ringannya? Lidah kita menamakan orang lain dengan nama yang buruk itu, atau gelar yang buruk itu? Maka ini yang harus kita perhatikan. Di dalam Islam, sesuatu yang kita tidak suka untuk diri kita, maka tidak dibolehkan kita lakukan hal itu kepada orang lain. Dan kita dituntut kalau sesuatu itu ya atau memberi, memberikan kepada orang lain, kepada saudara kita kaum muslimin, sesuatu yang kita sukai. Makanya ada Ibnu Hasan dalam hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang semestinya bagi seorang mukmin. Ini semestinya dimiliki seorang mukmin. Bahwa kata Nabi Muhammad SAW tidaklah beriman diantara kalian Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsi Sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Mafhumnya, mafhum Kita tidak dibolehkan memberikan sesuatu kepada orang lain yang kalau sesuatu itu diberikan kepada kita, kita nggak suka. Maka jangan namai, jangan panggil orang lain dengan nama yang tidak kita sukai atau gelaran panggilan yang kita sendiri juga tidak menyukainya kalau orang lain memanggil kita dengan gelar atau panggilan tersebut <coughs> adab yang ke 6. tidak menggabungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan julukannya Abul Qasim seorang yang menamai atau yang memiliki nama Muhammad maka tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan atau dilarang memberikan kunyahnya atau gelarnya dengan julukannya dengan Abul Qasim. Karena Nabi Muhammad SAW gelarnya atau kunyahnya adalah Abul Qasim, kunyah dan gelarnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis <coughs> yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim kata beliau tasammu bismi wala takannu bikunyati pakailah atau berikanlah namaku dengan nam namailah kalian dengan namaku dan jangan pakai julukanku janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku kata Nabi SAW boleh atau bahkan disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita memberikan nama Muhammad ya pada anak kita dan jangan kita memberikan kunyah atau orang yang punya Muhammad tidak boleh memberikan kunyahnya atau julukannya gelarnya dengan Abul Qasim karena Nabi SAW melarang hal itu kata Nabi SAW la takannu bikunyati Janganlah kalian memakai kunyah dengan kunyahku. Demikian juga beliau pernah melarang menggabungkan antara nama dan julukan beliau dalam riwayat yang lain dengan memberi nama Muhammad dan Abu al Qasim. Dalam riwayat riwayat Imam al dan yang lainnya juga Nabi SAW tidak membolehkan ya, tidak membenarkan orang yang punya nama dengan nama Muhammad kemudian memberikan kunyahnya julukannya dengan Abul Qasim. Kemudian kata Syekh sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku ketika beliau masih hidup. Ini ada sebagian dari ulama kita ini pendapat ya yang mengatakan bahwa larang ini hanya saat beliau hidup. Adapun ketika beliau sudah wafat, maka larangan ini tidak berlaku lagi. Namun, kata beliau, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, Allah alam, bahwa <tuh> larangan ini tidak kita dapati uh, pengkhususan ya, saat beliau hidup saja dan dibolehkan saat beliau sudah wafat. Artinya, semua larangan, larangan dari riwayat yang sampai kepada kita maknanya atau riwayatnya umum yang berlaku kapan dan dimanapun. Apakah saat beliau hidup dan setelah beliau wafat? Karena tidak pernah kita dapati riwayat yang menyebutkan atau karina indikasi dari sabda-sabda beliau saw dari riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita bahwa apa yang beliau ucapkan adalah hanya berlaku saat beliau hidup saja. Sehingga kalau tidak ada karinahnya, tidak ada indikasi yang mengatakan hal itu, maka kita kembalikan kepada kemutlakan. Ini mutlak dan umum. Mutlakan hadis dan keumuman hadis ini tetap berlaku kapan dan dimanapun. Yaitu kita tidak boleh menamai seseorang dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian kita berikan julukan atau kunyah dengan kunyah beliau adapun menamai beliau, menamai anak atau menamai orang lain dengan nama Muhammad ini sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alasannya adalah karena kata beliau karena Rasulullah Wasallam telah bersabda, tasamu bismi wala taktanu bi kunyati fa inna ma ana qasimun aqsimu bainakum pakailah namaku dan janganlah pakai julukanku sesungguhnya aku adalah seorang pembagi yang membagi-bagi di antara kalian sekali lagi memberikan nama dengan nama Muhammad sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi beliau melarang memberikan kunyah nama dan sekaligus dengan kunyah kepada seorang dengan nama dan kunyah Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam atau kalau di Indonesia ini karena lazim atau sering sekali memberikan nama itu double ya bukan hanya satu nama untuk satu orang banyak nama atau panjang namanya terdiri dari beberapa nama sehingga ada orang memberikan nama nama orang tersebut dengan nama Muhammad SAW dan sekaligus kunnya tapi untuk nama ini pun tidak diboneh, di, tidak dibolehkan ya ini pun tidak dibenarkan maksudnya begini namanya misalkan Muhammad Abdul Qasim bukan kunyah Abdul Qasimnya bukan kunyah, tapi sekaligus dibuat nama ini pun tidak dibolehkan ya apalagi kalau sudah namanya Muhammad kemudian dengan sengaja atau dibuat namanya uh, kunyahnya atau julukannya dengan Abdul Qasim adab yang ketujuh Menukar nama yang buruk dengan nama yang baik Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW Para sahabat atau juga orang-orang salih Dari dulu sampai hari ini yang mengerti Dengan adab-adab dalam memberi nama Apabila Nabi SAW didatangi datang seorang yang memiliki nama buruk beliau pun menukar nama tersebut maka kalau Nabi lakukan itu tentunya hal ini pun dianjurkan bagi kita umatnya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak beliau yang mencontoh beliau bagi orang yang punya nama maka dalam Islam dianjurkan untuk menukar nama yang buruk tadi ya dengan nama yang baik adapun menukar nama yang sudah baik dengan alasan yang pernah sudah kita sampaikan katanya terlalu berat karena terlalu baik karena terlalu tinggi makna nama itu ini tidak dibenarkan atau tidak ada dalam syariat Islam oh ini anaknya misalkan masih baik dibawa ini di kampung-kampung terjadi seperti ini, ikhwan Bawa ke orang pintar. Oh, kata orang pintarnya ini namanya terlalu tinggi. Nggak sanggup memikul bebannya. Allah Akbar. Kalau namanya udah bagus, udah indah, sesuai dengan nama-nama Islami, udah. Nggak ada nama yang terlalu berat. Nggak ada nama yang terlalu baik. Nama itu kalau udah baik, dah. Maka tidak disyariatkan, tidak perlu harus diganti. Ini dengan alasan terlalu baik sehingga akan memberatkan pemilik namanya akan sakit-sakitan atau sulit jodohnya dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalam Islam yang ada kalau sudah terlanjur memiliki nama yang buruk. Misalkan terjadi di zaman Rasulullah SAW, kenapa? Ya karena banyak dari kalangan sahabat yang mereka diberikan nama oleh orang tua mereka semasa jahiliyah masih beragama kufur kafir kepada Rabb kafir kepada Allah maka ketika mereka masuk Islam ketika mereka memeluk agama Allah sehingga nama yang mereka miliki saat mereka kafir diganti dengan nama yang Islam dan ini lazim biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW para sahabatnya dan juga orang-orang saleh dan yang dilakukan oleh orang yang paham atau ahli ilmu yang paham tentang nama. Ada tadi yang tertinggal juga yang perlu juga kita ganti nama yang memiliki nama kesombongan tadi. Kalau sudah terlanjur ya yang bermakna sombong nama itu mesti diganti. Contoh banyak di negeri kita ini orang dinamai dengan Akbar. Ini nggak boleh. nggak boleh. Akbar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan berapa kali dalam sehari-semalam, ikhwan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita kita takbir, Allahu Akbar. Dan sangat atau banyak sekali saat kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di Indonesia ini, masya Allah, ya? ada banyak sekali. Apakah dia hanya Akbar ada atau digandengkan dengan nama lain? Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau ini terlanjur sudah ada namanya harus diganti. Ada namanya Ali Akbar, ya banyak. Sekali lagi, di negeri kita ini dinamai dengan nama yang sangat angkuin. Ini yang pantas hanya Allah. Yang maha besar. Atau yang paling besar. Allah Akbar. Maka, nama ini harus diganti. Begitu juga nama-nama yang buruk. Ya. Demikian juga kata beliau, jika beliau mendengar nama yang buruk, yang kurang baik, beliau langsung menukarnya dengan nama yang lebih baik. Terkadang, Akhwan, mungkin dari satu bahasa di negeri kita ini ada bahasa itu yang maknanya bagus, tapi ketika itu atau dengan di, di, di bahasa Arab kan, atau di dalam bahasa Arab maknanya kurang baik, maka sebaiknya nama itu tidak kita jadikan sebagai nama. Bagi seorang Muslim, suatu contoh, Asep di negeri kita banyak menggunakan nama ini, Asep. Tapi sayangnya lagi orang yang bernama Asep seringnya dipanggil dengan Cecep. Ini kebiasaan orang Indonesia menukar-nukar nama. Ya, Asep dalam bahasa Arab itu maknanya sangat uh, kurang baik. Maka yang sering kita lihat terjadi kepada kawan-kawan kita, para ikhwan yang punya nama Asep kalau ketemu dengan para masyik, ya para ahli ilmu yang paham ilmu, yang paham adab-adab menamakan anak itu, pasti ditegur dan diminta diganti. Dan beberapa kawan yang punya atau yang namanya Asep ketika bertemu dengan para ulama kita, para masyir, dari Timur Tengah, maka diminta agar nama itu diganti. Begitu juga dengan nama Akbar. Sudah beberapa orang dari kawan kita, dari ikhwan, yang punya nama Akbar, ketika ketemu dengan para masyik, maka mereka meminta agar diganti. Bahkan sebahagiannya langsung syekhnya yang memberikan nama. Syekhnya yang memberikan nama. Maka sekali lagi dalam Islam kita dianjurkan atau diperintahkan untuk memberikan nama itu dengan nama-nama yang baik. Maka kalau sudah terlanjur, misalnya kan kita yang nggak orang tua kita nggak tahu kita diberikan nama, kalau arti dari nama itu kandungan dari arti nama tersebut kurang baik atau buruk, maka dalam Islam kita disyariatkan atau sunnahkan untuk mengganti nama yang buruk tersebut dengan nama yang lebih baik. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam pernah menukar nama Asiyah. Asiyah dengan Sad, ya. Yang bermakna wanita durhaka, asa, maksiat, ya. Maksiat kalau bahasa kita kan maksiat. Itu asal kata dari asiyah, asa. Seorang wanita tukang maksiat. Maka Nabi SAW menukarnya. Kata beliau, mendengarkan nama, ketemu dengan orang wanita yang bernama asiya maka Nabi SAW mengatakan anti Jamila. Nabi SAW mengganti namanya dengan Jamila yang bermakna wanita cantik hadis ini diriwayatkan dalam dalam uh, di -kan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau juga pernah menukar nama Barrah wanita nama seorang wanita dan beliau bersabda semua Zainab Barroh itu Kalau segi makna Dari arti harfiahnya Bagus Barroh itu orang yang Selalu berbuat baik Namun nanti kita lihat Bagaimana penjelasan Syekh Kenapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Mengganti Barrah Wanita yang selalu berbuat baik dengan Zainab. Demikianlah beliau sallallahu alaihi menukar setiap nama yang mengandung makna celaan, aib dan cacian. Bahkan beliau menukar nama yang mengandung nikmah pujian. kan pujian. Ingat? Bernama yang buruk ini pun ditukar oleh Rasulullah s.a.w atau juga bahkan sebaliknya yang memuji akan memberikan pujian kepada pemilik namanya, ini pun tidak baik dalam penamaan, bukan hanya tidak e, maknanya nggak baik, tapi menamakan itu dengan nama itu nggak baik. Bisa orang yang punya nama itu akan e, merasa tinggi atau merasa bangga, atau akan memberatkan dia dan lain sebagainya. Seperti nama yang mengandung pujian seperti barah tadi dicontohkan oleh Syekh di sini. Nabi SAW menggantinya dan mengatakan kepada para sahabat semua atau kepada para sahabat Zainab. Berikan atau kalian panggil namanya sekarang Zainab. Kenapa? Karena pujian seperti ini tidak tidak pantas ya tidak pantas kepada manusia yang akan memberatkan kalau dikatakan bara wanita yang senantiasa berbuat baik dalam Islam dalam akidah Islamiyah dalam akidah al sunnah wal jamaah tidak boleh meyakini bahwa ya ada selain nabi dan rasul yang maksum maka dengan nama ini akan memberikan pujian bahwa orang itu tidak pernah melakukan keburukan mungkinkah itu apakah ada di antara kita yang tidak punya salah yang tidak punya kekeliruan yang tidak punya dosa maka dengan menamakan ini artinya akan seperti itu sekalipun dia melakukan dosa maksiat Misalkan wanita berzina, namanya barrah. Tetap di, kata kita katakan dia. Wanita yang senantiasa setelah, akan kita puji dengan, dengan mengatakan, "Oh, dia wanita ya." Yang senantiasa berbuat baik, apakah akan kita katakan perbuatan jahatnya? Kita ganti dengan barrah karena kita memanggil dia. Nah, ini yang tidak dibenarkan, sehingga walaupun kandungannya dari sisi makna harfiahnya hanya bagus. Tapi untuk diberikan nama itu dia kurang baik. Namanya kurang bagus dinamakan dengan itu. Maka ini tidak boleh. Dan kalau ini sudah terjadi, sunnahkan dalam Islam agar nama-nama yang tidak baik tadi diganti dengan nama yang lebih baik. Adab yang ke delapan. Boleh memberikan julukan kepada anak kecil dan seorang yang belum punya anak. Kita masih lajang. Boleh pakai kunya, boleh. Atau seorang yang memang nggak akan punya anak. Misalkan seorang yang sudah diponis nggak punya anak. Mandul. Bolehkah dia punya julukan atau kunya, Boleh dalam Islam. Boleh. Islam. Nabi pernah memberikan julukan kepada saudara Anas yang pada saat itu masih kecil. Anas bin ma Anas ya. Uh, <coughs> Rasulullah SAW mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, saudara dari Anas, ini julukan yang dipanggilkan, disebutkan oleh Rasulullah kepada saudaranya Anas, apa yang telah dilakukan oleh nughair. Ini se seekor burung kecil. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Aisyah umul mukminin radhiyallahu anha julukan dengan keponakannya yaitu Abdullah anak kakak beliau. Abdullah itu Abdullah bin Abbas maksudnya. Ini kan ponakan dari Aisyah dari satu sisi. Ya kan? Karena istri Rasulullah Dan Abdullah Abdullah bin Abbas Itu sepupu Dan sekaligus juga ponakan Rasulullah wasallam. Apa yang menjadi ponakan Rasulullah juga menjadi ponakan Bagi istri-istrinya Dan Abdullah ini Sepupu ya Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama ya kepada uh, kepada Aisyah Ummul Mukminin dengan uh, julukan ya julukan kunyah dengan Abdullah uh, Abdullah Dan masyhur ya kalau kita lihat dalam periwayatan atau kitab-kitab hadis kalau disebutkan Aisyah banyak menyebutkan dengan ummu abdillah aisyah radhiyallahu anha ini kutnya dari ummul mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak punya anak yang terakhir dalam bab ini tidak memanggil seorang dengan sebutan yang ia benci Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surah al-hujurat ayat ayat yang ke-11 kata Nabi Muhammad SAW dan janganlah <coughs> saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk ya. dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam melarang para hambanya agar ya tidak memanggil Menjuluki orang lain dengan lakap-lakap yang buruk, gelar atau panggilan-panggilan yang buruk, apalagi panggilan itu dibenci oleh yang dipanggil, atau sekalipun tidak dibenci, tapi dengan gelaran-gelaran, panggilan-panggilan yang buruk, maknanya maka ini pun tidak dibolehkan dalam. Islam. Kata beliau, tidak boleh memanggil saudara atau teman dengan sebutan yang ia benci. Karena itu bukan adab dalam berteman. Bahkan memanggil dengan nama yang dibenci atau dengan sebutan yang membuatnya emosi akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ya, kalau kita lihat memang lazim terjadi di anak-anak di, di kalangan anak-anak nama yang baik pun kalau sudah mereka berantem akan dibuat diselewengkan nama-nama itu sehingga buruk dan dipanggil namanya dengan e, nama temannya itu yang sedang berantem dengan dia dengan panggilan-panggilan yang buruk sehingga membuat orang yang dipanggil itu akan emosi atau yang juga tidak dibolehkan dengan kita menyebutkan memanggil dia dengan panggilan panggilan julukan yang buruk tadi akan menghinakan dia ini pun tidak dibolehkan dalam Islam sekalipun sekali lagi wa khwati, orang yang dipanggil itu tidak marah tidak emosi tidak benci tapi tetap di dalam Islam Allah katakan tanabazu bil jangan memanggil ya dengan gelaran-gelaran panggilan-panggilan yang buruk apakah yang punya nama itu membencinya atau yang punya gelar itu membencinya atau tidak tetap tidak dibolehkan secara hukum dalam Islam terlebih lagi jika sebutan itu menunjukkan aib ter yang terdapat pada diri orang tersebut ini pun nggak boleh oh memang dia seperti itu nggak boleh tetap nggak boleh Misalnya kalau orang yang cacat. Kemudian kita panggil dia dengan, kita buat julukan dia. Ini sering ikhwan. Sangat mudah kita dapati perkara ini di negeri kita ini. Orang aib, cacatnya kita panggil, kita... Bahkan namanya baik pun, iya. Karena dia cacat, nanti yang ada yang dipanggil cacatnya. Allah Akbar. Namanya Muhammad. Ya, tapi karena dia hitam ya, namanya Muhammad Keling Allah Akbar gak boleh atau sebutan-sebutan yang lain yang sekalipun betul apa yang kita sebutkan ada pada diri orang tersebut aibnya kah atau cacatnya kah ya dia sebutkan di sini terlebih bagi, lagi jika sebutan itu menunjukkan aib yang terdapat pada diri orang tersebut, seperti sebutan si pincang. Orang memang dia pincang gimana? Apa dia suka kan enggak? Orang kan nggak suka si cacar. Sekalipun misalkan orang yang pincang dipanggil dengan si pincang dia tidak marah, tidak emosi karena sudah terbiasa mungkin dari kecil dia dipanggil dengan sebutan itu tetap di dalam Islam ini harus kita jaga, tidak boleh, tidak dibolehkan memanggil dia dengan aibnya, dengan cacatnya, atau orang yang e, buta misalkan, ya kita panggil dengan sebutan aibnya, sebuta yang tidak di eh, dan ini tidak diizinkan apalagi terlebih-lebih lagi kalau yang kita panggil atau yang punya aib itu tidak suka dengan itu. Tapi apa boleh buat kita lihat hari ini, Ikhwan. Sekalipun kalau kita tanya suka nggak dengan nama ini, nggak suka. Tapi orang-orang tetap akan memanggil dia. Apalagi orang yang misalkan e, taraf ekonominya orang yang lemah atau orang rendah bukan orang-orang bukan orang terhormat bukan orang terpandang punya aib sangat sering kita dapati orang akan memanggil dia dengan sebutan aibnya ini tidak dibolehkan dalam agama kita Juano Juati dengan sampainya kita adab yang kesembilan ini berarti kita telah menyelesaikan adab ini dan insyaallah akan kita lanjutkan pada Uh, materi baru pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini uh, dapat kita pahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika syahdulailaha illa anta astaghfiruka wa, wa, ilaha ilaha wa ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.